Sementara itu, perlumbaan peringkat ke-6 yang berlangsung semalam menyaksikan pelumba Uno X-Pro Cycling Team, Alan Blikra, muncul juara sangat sejauh 120.4 km dari Georgetown, Pulau Pinang ke Alustar. Ini kemenangan pertama buat pelumba Norway itu dalam karier profesional selepas melintasi penamat dengan catatan masa 2 jam 49 minit 42 saat. Pelumba Astana Kazakhstan Team, Klib Shrista di tempat kedua manakala Rudiger Selik daripada Lotto Soudal di kedudukan ketiga. Yes, today we forget all about yesterday. Today we celebrate and we're just really happy. Yeah, you know, it's been quite emotional for me. It's my first pro victory. And yeah, for those people who know, it's quite emotional, yeah. Kemenangan itu juga merupakan gelaran juara sulung Blikra sepanjang saingan LTDL kali ini. Pencapaian terbaiknya sebelum ini menduduki tempat kedua pada peringkat pertama dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur Selasa lalu. Selain itu, Blikra turut menyarung jersey hijau Raja Pecut dengan 40 mata. Evan Ramiro Sosa dari pasukan Movistar masih kekal menyarung jersi kuning sebagai pendahulu keseluruhan. Manakala jersi merah selaku Raja Bukit pula menjadi milik pelumba Terengganu Polygon Cycling TSG, Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dengan 29 mata.